sumber vitamin C untuk marmut. Nah, ini settingan marmutnya lagi begini tuh. Lagi dibikin kayak apa ini ya? Acak-acakan begini nih. Lihat guys. Jadi ini apa namanya, rumput odot yang saya jemur. Saya coba kasih, dia doyan nggak? Mereka doyan nggak ya? Gitu. Ini Himalayan crested. Ini jantannya. Ini betinanya. Coklat, white crested sampai hidungnya itu sih. Terus satu lagi yang hitam. Betinanya hitam tuh. Hidungnya crested juga. Hidungnya putih juga tuh. Mana dia? Nah, ini makanan favorit mereka. Tomat. Kita lihat ya. Coba taruh di sini. Shup. Berani nggak mereka ngambil? Ayo, makan. Ya, Austin bawa ocean, ntar lewat-lewat. Mereka lucu nih, kayak gini-gini. Mereka demen kayak kamuflase gitu tuh. Ngumpet-ngumpet tuh, lihat tuh. Hidungnya begitu tuh, itu betinanya tuh. Nah, ini lagi program breeding. Semoga aja bisa ya. Bismillah. Aduh, kacanya kotor. Sebenarnya kita pakai tempat kayak gini. Ini ada kakinya. Bagian depannya ini kaca, cuman kacanya kotor jadi nggak begitu bagus ya. Nah, itu dia tuh betinanya. Jadi crested biasanya kan putih doang, kepala doang. Nah, ini sampai hidung, keren kan? Nah, tuh dia datang dia. Deng 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 deng, si jantan mulai datang. Ambil, bawa. Ayo bawa, bisa nggak bawa pulang ya? Wah, warnanya cakep banget, kilap ya. Hitamnya mengkilap. Ini kita nggak pernah mandiin ya. Jadi kita biarin gini aja. Nah, ini ciri yang bagus tuh, kupingnya turun. Mukanya juga nggak mancung. Crestednya simetris. Namanya crested nih, user-user ini. Crestednya simetris. Apalagi ini yang betina dia. White crestednya itu manjang dari pala sampai ke hidung. Bagian yang itu juga. Ayo. Bisa baca tulis. Kita kasih aja deh. Tuh, dia mulai berani lagi ngambil. Ayo sini. Itu kok matanya merah? Iya, emang matanya asli merah. Bangun, bangun. Ayo bangun. Awas, awas, awas. Awas kena pintu, adek. Bangun. Bangun. Itu minyak nggak? Minyak nggak? Ah, adek mah. Tuh, dia mulai datang lagi. Ini si jantannya sama betinanya. Jadi buat kalian yang melihara marmut, Guinea pig ini, marmut hias ini, jangan lupa berikan sumber kalsium, sumber vitamin C ya buat mereka. Salah satunya dari tomat ini, ya. Kenapa ini? Saya kasih batangnya juga. Tuh, batangnya juga saya kasih. Kenapa? Supaya dia melatih giginya untuk gigit-gigit ini juga gitu. Jadi nggak hanya makan daun-daunnya yang merupakan sumber serat bagi mereka. Kalau mau yang rapi, tinggal dirapihin. Kalau yang mau suasananya menyerupai wilayah aslinya mereka mungkin ya, seperti ini. Tapi mereka sebenarnya nggak perlu ngumpet di sini karena dia bisa, mereka bisa ngumpet di sini nih. Di bawah kolong ini. Ya. Lagi pada makan tuh. Ini warna pink. Waduh. Ini betinanya dua. Ini jantan di belakang tuh. Semoga program breedingnya berhasil. Sih. Ayo masuk, maju. Ayo jantan maju. Ayo makan bareng-bareng. Kok dia nggak mau nih? Apa jadi? Lahap banget ya. Lelah banget mereka makannya. Nah, tuh ya. Jantannya ngalah sama betinanya. Dia nungguin betinanya selesai makan dulu. Ini karena jarang kita handle, jadi dia gerasa kusuk ya. Mereka gak galak, mereka jinak.
Cuman karakter marmut atau guinea pig emang seperti ini. Jadi kalau jarang kita handle, dia cenderung nggak mau dipegang, menghindar, nggak menggigit atau mencakar, enggak. Itu yang putih dong mau digendong. Ya. Tuh, nanti kalau lama-lama makin sering dihandle, makin jinak mereka, makin mau untuk dipegang-pegang, digendong-gendong ya. Karena ini lebih sering ditinggal-tinggal karena kita kan sibuk ya. Jadi saya sibuk kerja, anak saya sibuk sekolah. Jadi ya asal dikasih makan aja deh, yang penting terawat merekanya. Saya pakai alas kandangnya ini tuh serbuk kayu, di bawahnya itu saya pakaiin kokopit. Serbuk dari yang kelapa itu loh. Namanya kokopit. Sekarang jantannya makan tuh lahap banget. Lihat user-usernya bagus banget ya. Crested-nya. Ini sengaja saya nyari yang crested-nya memanjang ke hidung. Tuh, jadi lebih lucu kan? Jadi kayak mukanya dibagi dua gitu. Cakep ya. Nah, ini Himalayan. Himalayan. California, sorry. Jantannya California crested. Tuh, cantik kan? Kupingnya lihat, kupingnya turun sempurna. Semuanya ya, betinanya juga. Itu juga tuh betina yang coklat juga ya. Dua-duanya. Dia kalau kena cahaya, pantulannya merah matanya. Ya kan? Cantik ya. Bagus ya. Nanti kalau kita punya waktu luang, kita coba handle mereka deh. Jadi supaya mereka mau dipegang-pegang. Ya segitu aja ya, biar mereka makan dulu. Nanti kita update nih, ini bakal dimakan apa enggak, daun-daun kering ini. Kalau enggak dimakan dalam 2-3 hari ya akan saya buang, biar enggak bala, biar enggak kotor sekalian saya bersihin juga kandangnya.